Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Setelah terjadi kebakaran tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Raya Patuguran, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Namun bahayanya kebakaran ini, tempat sampah ini berada tepat di gardu listrik milik PLN. Ini rawan mengancam kabel milik PLN. Saat ini kita lihat dari damkar sudah melakukan pemadaman dan saat ini masih proses pendinginan api. Kita lihat di tempat pembuangan sementara sebelum nanti sampah-sampah yang diangkut ke TPA. Di sini juga terlihat ada petugas dari PLN. Pelan-pelan jalan, pelan-pelan. Di sana api juga masih ada yang menyala. Ya, mohon perhatian yang tidak berkepentingan, mohon jangan ada di jalan longsor, di jalan tuh lewat. Kebakaran ini baru saja terjadi dan dari damkar sendiri baru beberapa menit sampai ke lokasi langsung melakukan pemadaman. Namun lihat api masih ada yang menyala di tumpukan sampah di TPS yang ada di Jalan Raya Patuguran ini. Memang ini TPS ini cukup padat sekali sampahnya karena memang sampah-sampah yang diangkut yang ada di wilayah Palabuhan Ratu sebelum diangkut ke TPA biasa disimpan dulu di pinggir Jalan Raya Patuguran ini. Bahayanya memang ke kabel listrik yang ada berdekatan dengan gardu PLN. Kita belum mendapatkan informasi jam berapa tepat kejadian dan apa penyebab dari kebakaran yang terjadi. Motor jalan. Jalan terus. Lihat dari pemadam kebakaran, Palabuhan Ratu masih melakukan pendinginan di lokasi kebakaran. Lihat, jalan kalau buka jalan. Membumbung ke langit. Mau masuk kiri. Ada 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan untuk memadamkan api. Pak Amir, dari damkar masih melakukan upaya pendinginan. Masih belum mengetahui penyebab kebakaran yang terjadi. Ini bahayanya memang ada jalur listrik dan ada gardu PLN tepat di dekat lokasi kebakaran.
banget ya sebenarnya. Siap. Baik, terus kita akan menunggu keterangan dari damkar kaitan kebakaran di TPS di Jalan Patuguran ini. Tincap aku bisa ngajo dari upaya pendinginan masih dilakukan oleh damkar. Baik, Tribuners, kita nanti akan coba cari informasi dari pemadam kebakaran kaitan penyebab kebakaran ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, Rijal Jadi melaporkan dari Palabora, Kebumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan nonton video Tribun Jabar. Terima kasih.